dengan Kodim FC. Dan wasit utama telah menyebut panjang tekanan pertandingan di babak yang pertama telah dimulai. Jadi perebutan bola kita lihat koordinasi menguasai bola ke depan para Arino ketum kesebelasan dari koordinasi Arino melihat gambarnya ketengah dia jadi perebutan bola di sana dipotong oleh gelandang bertahan dari Arman Jaya. Masa lihat tapi YouTube bang Malu Kodi pribadi itu angkat depan Arino masih Arino Siti Arino dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Arman Jaya kembali rengsi keputungan Arman Jaya ke depan kepada Ninoi dari tumpukan bola antara Rizky dan Ninoi angkat dia Gandhi bola keluar lapangan pertandingan. Tendangan lepas gawang untuk Kodim FC. Jauh ke depan Hien, disundul selera dengan Arman Jaya, Titi Eato. Dengan sama dengan Reisi, masih Reisi berhubungan. Kemudian dia, terobosan, para nomor punggung 12, Arman Jaya motor kecil, Gunawan Mohojita. Bola keluar lapangan pertandingan. Jeffrey. Para Rafi, ke depannya Rafi. Kita tahu oleh barisan pertahanan dari Arman Jaya. Kembali Gandhi, kita sama dengan Reis Mumpungan. Baik sekali. Dan pelanggaran dilakukan oleh Reisi Petungan.
dengan Ikram pada Rizky Makalusenge. Mari Ikram full position dari Kodun Gersim. Indra, ke depannya Indra. Para Arya, kasih Arya, terus Arya. Lihat penjagaan dari Arman Jaya, keluar dari sarangnya. Angkat ke depan, para Candi. Kikiato, lihatnya Kikiato. Ketotong oleh penjagaan, Yeyen. Kembali, Kikiato. Ya sama dengan Gunawan. Dihalang oleh barisan pertahanan dari Kodim FC. Kembali serangan balik dari Kodim FC. Egi. Masih Egi. Dipotong oleh Supari Bukati. Indra, angkat ke Indra. Hancur saja sundulan dari Arya. Bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Aruman Jaya, Motoro kecil, Gunawan Mohujinta. Para Supari Rukati, Kodim FC memalu serangan hingga menghentikan Arino. Terjadi perebutan bola. Kembali bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Kodim FC. Kembali kepada Bung Rein. Bagaimana pendapat dari Bung Rein? Terus. Baik, para penonton sekalian, kembali kita lanjutkan pandangan. Rohim, tunduk kepala, terjadi perebutan bola di sana. Supardi Bukati melebar dia yang ketujuh Gandhi. Masih dapat dihalau, pemain dengan nomor 11 dari Kodim, 13-03. Lagi-lagi masih Kodim yang keren. Masih apa yang terjadi? Indra. Nah, ada habis kulit mundar. Lakukan sudah. Kembali kali ini serangan angkat Ciki atau ke depan tidak ada kontrol di sana. Masih dapat dihalau main nomor 4 dari Kodim 13-03. Kali ini terjadi perebutan dari sektor kanan masih ke belakang lagi. Masih dapat berikan umpan ke depan lagi-lagi masih dapat dihalau. Apa yang terjadi? Angkat Tracy, umpan putar Tracy. Yang dituju pemain dengan nomor punggung 12 Bali. Ketika berjaga gawang di Bonin Bobon. Dan rupanya apa yang terjadi? Masih serangan lagi di sana, namun salah satu pemain dari Aruman Jaya tergeletak jauh dengan bola sundul kepala kali dari 11 Arya. Open melambung Supardi Bukati yang dituju Ninoi. Masih Ninoi Akuma berebutan bola di sana, namun dapat gara oleh Ikram. Dia sama dengan Rizky. Masih Rizky lebar dia. Masih terjadi perebutan, namun berbahannya bola keluar lapangan permainan. Akhirnya sempat lempar dalam kali ini untuk Kodim 13-03. Diambil oleh Rizky. Angkat Rizky terbang sungguh kepala. Dapat dihalau. Dan selanjutnya untuk pertandingan pada besok sore nanti antara Poto FC, Poto Bersatu FC dari Poto berhadapan dengan Bogani Putra Biga. Bogani Putra Biga pemain full transfer. Tim buat tim full transfer yang akan bertarung pada besok sore nanti untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar.
penonton yang bersandar di pagar, mohon dengan hormat dikadori mandu untuk kuatun. Kuatun minanya asa menginai, mengibuka, dika menginiun. Kaadi kolom pelik, kurang kolom pelik tuan. Uminta nunda utau pengumanan. Kaadi kolom pelik, kurang kolom pelik tuan. Apa yang terjadi masih? Kaadi kolom di sana. Hilang. Lagi-lagi masih dapat diamankan tadi oleh Birgi. Lagi-lagi terlalu terus kita pelanggaran di sana. Hingga hanya membuatkan penalti sekarang untuk Arman Jaya. Ada bola. Nah. Ya. Nah. Dan tidak pernah tertawa. Tunduk kepala, dapat diraih tadi oleh Reisi. Masih Reisi melebar pada marker gantian dituju. Masih dapat dipotong kembali gerakannya oleh Arya. Umpan lama di depan. Aman untuk berjaga yang bukan terus bikin di sana amankan sepuluh bundar lebar kembali kali ini Gandhi coba-coba Gandhi pada Nino Yakuba yang dituju coba-coba Nino di sana ini pada Supardi Hulukati Gandhi yang dituju coba-coba Gandhi jangan jalan jalan berjaga-jaga gawang Yen. Penjaga gawang berambut curang yang berkuat tim Kodim 1303 kali ini. Balik kali ini melebar. Umpan berambut jauh. Pas dapat lalu berbunyi kali ini dari hari lagi-lagi. Kita nantikan pertandingan sekali ini untuk Arman Jaya. Coba-coba kali ini serang lagi dibangun Kikiato, masih Kikiato melebar. Korbannya ada di sana Reisi Kikiato. Balik korbannya masih dapat dihalau Supardi Hulukati, masih Supardi. Rebutan bola sama Supardi, hilang nama dan Supardi Hulukati. Dan ada Kikiato ini tujuh. Bola keluar. Apa sudah Kikiato umpan satu dua, hilang kemari umpan terus, kurang cermat. Balik kali ini Gandhi, namun berubahnya terjadi pelanggaran. Dan kartu kuning untuk Gandhi. Main dengan nomor punggung 6. Sementara pemain nomor punggung 5 Ikram masih tergeletak di arena lapangan permainan. Masih ketinggalan 1-0. Azab bola sepan jauh di sana. Nomor punggung 8 yang dituju Rizky. Coba-coba jadi perputaran kembali kali ini Supardi Hulukati berikan umpan pada Gandhi yang dituju pendek saja serangan lagi dari Arman Jaya nomor punggung 12 Jerry kali ini Gugun pemain yang memiliki dua paspor antara Matali dan Mutomir kecil masih Gugun dipotong kembali oleh Piken. Bertanya. Di sana, Kodi Mangga masih dapat dihalau. Kikiato, Supardi Hulukati.
lagi, masih Supardi. Coba lompat lagi, Minai Akuma yang ditunggu. Minai Akuma terjebak dalam posisi offside. Ada salah satu dari dua pemain dari Bintang Kansa yang tersisa dalam turnamen ini. Pardi Rukati, Lengkan Rukati dimulai kembali. Halau oleh Devri. Lulu berkala. Masih dapat dihalau oleh Devri. Jaga gawang Firdi. Arsen Resi, masih Resi kebetulan. Baru siapa berikan Resi? Lanjutkan. Pak Supardi, Hukati, Ene, Gandhi yang dituju, masih kedua Gandhi. Resi, umpan lama. Resi yang dituju, coba siapa Resi? Lepaskan kawan Resi dari kawan main-main Kodim. Belakang berarti Kiyato. Supardi Hukati lompat kedua, namun dipotong saja gerakannya oleh Ilham. Masih Ilham. Kiyato, Supardi Hukati. Umpan kos, langsung ke gawang. Berdekat berjaga gawang Yin. Dan jangan lupa untuk pertandingan pada besok sore nanti. Popo. Koporen dari Minahasa dan Minahasa. Baru menang. Ada pikir di sana menghalau. Iken Edek saja. Pada nomor punggung 12 Deli. Masih Deli kali ini. Coba Deli. Umpan pada Nino Yakuma yang dituju. Deli 1-2. Baru kali ini Nino Yakuma. Nomor punggung 5. Lagi-lagi Supardi Hukati. Lebar. Jauh. Supardi lagi. Sang pengatur serangan dari Rumah Jaya. Sunuh kepala. Arya kali ini. Supardi lagi. Potong kali. Oleh pedang belakang Rumah Jaya. Ike Arti. Umpan lepas. Yang itu dulu. Hina Yakuba. Dinas malam dia. Iki kakek. Balik kali ini. Nomor punggung 8. Rizky. Dapat dipotong oleh Zulfiken. Nomor punggung 11. Arya. Umpan lepas. Arya. Yang dekat terhadap penjaga gawang. Diri. Kali ini angkat bola ke depan Ikram. Jadi berputar kali ini. Masih Resi. Kebelakang pada Kiki Ato. Supardi Hukati. Biasa mendengar nomor punggung 12. Mari. Lopiken. Masih Lopiken. Pada siapa berikan? Mari kembali. Ya, sama lagi dengan Supardi Hukati melebar pada gubung yang dituju. Dipotong kembali oleh Indra. Umpan depan nomor 7 Arino. Langsung berjalan kontrol dengan Baga. Baik, Arya kali ini masih dapat dihalau oleh David. Tangan dari Kodim mengurung pertahanan Yamaya Kodim ini. Oh my god. Ini berikat lagi pada penjaga Alang Birgi. Selesai. Angkat bola ke depan. Ah, ada Resi yang dituju. Tunggu kepala Ikram. Terbiasa melalui dengan Arya. Rizky, umpan depan Rizky yang dituju nomor punggung 12 Indra. Masih dipotong oleh Jupiter. Angkat bola kembali
Nah kalau ini masih Rizky. Undang terus. Untuk kepala pinggir. Hilar yang tiba. Angkat bola ke depan. Pada Gandhi yang dituju. Gandhi dia menerangkan dari Devri. Masih Gandhi. Lagi pada Nino Yakuba. Kita coba Nino. Jauh pada Kiki Eato. Kurang cermat rupanya. Lagi kembali. Ball pass. Terjaga lah. Nomor 28 Rizky kali ini. Mas Rizky. Ya sudah menjadi punggungnya Mas Ilham. Coba Ilham. Angkat ke depan. Sundung kepala. Mali masih dapat dihalau. Mali. Bersiapkan. Palang tunggu. Kodin. Ikram kerjasama dengan nomor 28 Rizky. Beda pada Ilham. Ikram kembali. Cuma coba Ikram. Rizky masih bermain daerah pertahanan sendiri. Kodin 13-03. Pendek saja. Arya kembalikan lagi. Ada Rizky. Ilham kali ini coba-coba. Masih menggunung bola. Angkat bola, langsung marah, kotak 16 yang dituju, masih dapat dipotong oleh pertahanan belakang, Kiki Eato. Masih dapat dihalau, kali ini, Ninoi Akua, biarkan saja, dikeluhkan mesra penjaga Wang Yeyen. Angkat bola ke depan, melebar kali ini Irhan, kerja sama dengan Rizky. Masih Rizky. Angkat ini masih tepat. Egy. Coba-coba Egy. Egy Maulana. Umpan gol. Egy. Lagi-lagi tidak mampu dijangkau tadi oleh Kadri. Masih Kadri. Lihat ya, pistol ke belakang. Kerja sama kali ini. Rafli. Masih dapat dihalau. Azan langsung, masih dapat dipotong kembali kali ini oleh anak-anak Kodim. Arya, pendek saja. Langsung namun, korbannya terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Kali ini coba jalan sana, gol pun terlepas yang namun. Pendek saja, umpan lepas. Kerja sama dengan Egy. Langsung terjadi perebutan bola di sana. Masih kau dimusrahkan, umpan gol. Gol yang berhasil pergantian pemain untuk kali ini, Cristiano Sbastante, sentuhan darah pertama, ucapan selamat datang. Berikut lagi, Rizky Sbastante, jauh. Belum berpasang untuk Egy, masih jatuh Pak Egy. Coba coba Egy di sana, di belakang, kembali ke Cristiano Sbastante, lagi satu tempat, percobaan pertama. Good on target, Cristiano Sbastante, namun bola lebih terjaga yang Turki. Mari kami ini coba di sana nomor 12. Angkat bola ke depan. Balik terjadi perebutan bola kali ini. Supardi Hurukati melebar.
Oma di sana, nomor 13 yang dituju Kadri. Balik kali ini rupanya tercipta dengan bebas untuk Harum Jaya. Supardi Hulkati. Ini saja kerjasama dengan nomor punggung 12 Bari. Umpan melambung jauh resi yang itu. Ayo! Masih dapat dihalau. Lihat tonton kali ini. Masih puas. Pelanggaran terjadi. Dimasuk oleh Supardi Hulkati. Dua pemain pemberian memperkuat dua tim yang berbeda pada sore hari ini. Supardi Hulkati di kubu Harum Jaya dan Kristianus Puas Tonton untuk Kodi Mersi. Nomor punggung 12 sedang bebas kali ini. Ilham. Angkat bola melebar. Sudah coba tersebut. Belum mengenai di dalam sasaran. Tendangan bebas. Maju pasukan anak dibangun. Odin kali ini lewat. Yang musuh pas Rafli. Ada bubuk di sana. Hiki Ato kali ini. Hiki Ato. Ada di sana. Supardi Hulkati. Namun terjadi pelanggaran. Hanya berbuah tendangan bebas kali ini untuk Harum Jaya. Hiki Ato. Kerjasama dengan Bari. Masih Hiki lagi. Melebar. Nomor 10 banyak baru masuk tadi. Ada bola sana, masih boas. Ada siapa berikan? Endek saja pada Rizky yang dituju. Masih Rizky. Nomor 14 kali ini Egi. Dipotong saja bola. Berkata menjaga gawang. Darah-darah penonton sekalian. Laga Harum Jaya kali ini. Terlepas dia. Masih mengambil bola. Dan bola keluar dalam permainan. Kodim 13-03 SU dalam turnamen Wali Kota Kapsel ini. Ini menjadi pembuktian bahwa tentara selalu dekat dengan masyarakat untuk NKRI. Dua bukti menyatunya tentara nasional Indonesia bersama dengan masyarakat. Di bawah Bapak Pimpinan Dandim 13-03, mereka selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Balik kali ini serangan. Coba di sana, ayo di sepuluh, rebutan bola. Lagi-lagi masuk ke pihalan. Dan rupanya terjadi. Balik rupanya, melebar. Ada Ilham di sana. Masih Ilham, gelandang pengangkut air yang dimiliki oleh Kodim 13-03. Lebih dekat dalam penjaga gawang. Lebih dekat dalam penjaga gawang, Birgi. Seakan tidak kenal lelah, pemain ini turun naik. Untuk membantu penyerangan dan pertahanan. Seperti Hulkati di kubu Harum Jaya. Kali kali ini coba lepasan kawalan Bari. Masih Bari dipotong saja oleh Rizky. Extra time diberikan oleh wasit cadangan pada sore hari ini untuk babak yang pertama. Harum Jaya masih memimpin 1-0 atas Kodim FC. Kali kali ini coba serangan lagi dibangun lewat tidak pun terpas. Egi dapat dihalau Supardi kapten kesebelasan. Pendek saja kali ini Kiki Ato. Coba Kiki Ato jauh pada resi yang ditunggu. Dapat dipotong kembali pertahanan belakang Kodim. Angkat bola. Yang ditunggu Kadri, masih Kadri. Dipotong oleh Zulfikin.
Coba kami berpengkutu hari ini. Kendalan crossing hari ini. Ada sama Cristiano Spiastondo. Umar Fosri Jawa. Lebih satu penjaga kawang. Hingi. Dilanjutkan. Dan putan yang bernama babak yang bertanggung. Dilanjutkan. Detik-detik pertandingan babak yang kedua akan kembali lanjutkan. Bola oleh Reisi ke belakang, Bebeda Supardi, Rukati. Coba terjadi perbuatan bola di sana. Masih kali ini serangan lagi dibangun, lompat di depan. Nomor punggung 7. Dapat dihalau. Nomor punggung 23. Dari Arumban Jaya. Umpan, para bebas kali ini masih ada bebas. Dapat dihalau, bebas contoh. Tangannya kali ini dapat dipakai oleh Supardi Hukati langsung ke depan. Pak Lambung. Terus langsung ke tak lambas yang dituju. Sunuh kepala pertahanan belakang Kodim FC. Lagi-lagi masih Kodim. Dapat dihalau oleh Kikeato, umpan ke depan, yang dituju nomor 10, masih Kikeato melebar, yang dituju Rezi, bagaimana Kikeato lagi? Ditutup saja oleh Devri, pertahanan belakang yang dimiliki oleh Kodim FC. Dilantikan, lempar terawang kali ini berbuah untuk Arumban Jaya, diambil oleh Kubun. Ada di sana Boas, masih Boas, tidak kecepatannya Boas. Jauh ke depan dapat dihalau oleh Zulfiken, pendek saja kerjasama. Ada sana Supardi, Hukardi, melebar, lalu punggung 23 yang dituju yang baru masuk babak yang pertama akhir tadi. Kali ini dari sektor namun silangan, kembalikan pada Bari, masih Bari. Coba Bari dia lepas sentuhan Bari. Dari sektor Bari, halte berdiri play on, masih play on. Dapat dibuat kubernanya oleh pertahanan Kodim 13, 23. Kali ini Kikeato, masih Kikeato umpan terlepas pada Reisi yang dituju. Reisi melebar, kubung kali ini overlap. Namun dilantikan. Kali ini tendangan bebas untuk Kodim FC. Angkat bola jauh. Rafli namun bola keluar lapangan permainan. Berkuar lapangan terawang kali ini untuk Arumban Jaya. Bungun. Apa salah kalau Zulfiken yang dituju. Pendek kali ini pada Kikeato. Masih Kikeato. Umpan terlepas ke depan jauh. Nomor punggung 3 yang dituju. Lagi-lagi terlepas dia umpan terus. Diberikan penjaga Wang Yen. Pantai ini terima. Coba-coba Kodim Musahan yang dijelaskan. Kodim masih 23 lagi. Kodim masih dapat timbuk. Angkat kubung depan. Balik depannya. Masih dapat dihalau. Tendang. Kaki kiri namun. Ini anak-anak kawan tidak pakai kostum nyari. Balik ke serang lagi bangun. Kodim kali ini. Ke belakang. Yang dituju Devri, kerjasama kali ini dengan Rafli. Masih Rafli, tanpa berikan Rafli. Pendek saja, asalnya dihalau. Coba-coba kali ini berlapang. Rizky. Dan bola. Pada pemindahan tekanan bebas untuk Arumban Jaya. Akan diambil oleh penjaga Virgil yang sudah runduk kepala. Coba serangan lagi dari Kodim FC. Dewasa ada ke belakang kerja sebenarnya Ilham. Masih Ilham. Masih Ilham kembali. Bari. Angkat bola ke depan melebar jauh di sana dari Kodim FC.
Terbuka kira penjaga gawang. Yeyen. Umpan depan nomor punta kelas yang dituju. Egi, masih Egi. Ke belakang menjemput bola Egi kali ini. Dan jangan lupa untuk pertandingan pada besok sore nanti. Foto bersatu, Foto bersatu MC akan berhadapan dengan Bugani Putra, Bugani Putra Abika. Besok pada jam 15.00 waktu Indonesia bagian Natali. Balik kali ini serangan lagi dari Salim. Coba di sana berhutang bola masih melebar kali ini. Nomor punggung 23, pemain Arman Jaya yang masuk babak yang pertama tadi. Umpan gol. Lagi-lagi masih berkata kera nomor 10 dari Arman Jaya. Perebutan bola dia di sana dengan Rabri. Masih terjadi perebutan kali ini. Ilham, pendek saja Ilham. Berikan umpan seorang yang dituju Indra. Indra kali ini ada Arido. Dibesarkan oleh kota utama. Namun berjaga dengan Hirgi melakukan dalam doanya. Balik kali ini umpan kelas masih dapat dihalau. Kali ini serangan lagi dibangun Arman Jaya ke belakang. Kiki Eto yang dituju. Masih Kiki Eto. Kerjasama dengan Bari. Ada di sana Supardi Hukati. Kembali kepada Kiki Eto lagi. Masih Kiki. Lompat lupas Kiki. Lagi-lagi masih dapat dihalau. Bari berikan umpan. Lepas. Lepas tunggu juga namun kontrol bola yang kurang cermat. Kali ini coba Kiki Eto. Ini saja pada Supardi Hulukati. Supardi umpan putar ke depan masih dapat dipotong. Sekianus buas pontok Kiki Eto. Kali ini Reisi. Masih coba Reisi umpan putar masih dapat dihalau. Oh bermain main. Oh di Mersi terjatuh. Dan berbola terakhir sekali ini untuk Kodi Mersi. Kita nantikan. Kali ini dan lepas bola sudah. Coba pendek saja umpan. Lari kalau di sini. Terpas dia, Jumpikan, masih Jumpikan. Berita umpan dari nomor 23 di 7. Pemain muda berbakat Arman Jaya. Nomor 23 lagi. Balik kali ini serang lagi Kodim. Ada di sana bola. Satu peluang masalah ini bercampur intan bermata ini dari Kadri. Kodim mengasih pergantian pemain untuk Kodim. Nomor 15 Ilham keluar. Masuk nomor 17 Supriyadi. Sementara Ria membawa Persibam Junior. Akankah dimainkan pada pertandingan kali ini? Balik rupanya bola keluar lapan permainan. Kembali berbuah dengan penjuru untuk Kodim 13.03 FC.
dirundingkan. Angkat langsung dulu. Sementara Ramai Maulana Kodim 13-3 kali ini Ramai Maulana Masih ada di mana saja tetap jaya. Angkat bola ke depan, bola berbaik, angkat bola jauh ke depan di sana. Aku memilih pemain muda yang berusia 15 tahun 7 bulan 4 hari untuk membuat tim dari Anuman Jaya. Pada 2 tahun kemarin masih membuat tim Danon U19 dimainkan untuk tim senior pada sore hari ini. Dengan kembali berharap ada regenerasi untuk Anuman Jaya. Balik kali ini lebar ke dalam untuk Anuman Jaya. Diambil oleh Gilang. Kiki lagi, coba Kiki atau? Kamu berbuat apa di
sana. Lepas di atas. Resi keputusan yang dituju masih Resi. Umpan. Terusan yang kebutuhan ke. Dapat dipotong kembali. Balik ini selamat lagi akan dibangun oleh koordinasi. Kita coba lebar maupun terjelas. Egi dapat dihalau oleh Abu. Pendek saja Kike atau kali ini Supardi Hukati. Balik kepada Abu Bonde. Lebar ada Rezi di sana dari sektor gelungan kali ini Untan Rupas. Kepastian apa yang terjadi? Dan rupanya terlebih dahulu terjadi handball tipis di luar area kotak 16, area pertahanan koordinasi. Dan jangan lupa untuk pertandingan pada besok sore nanti, Petro Bersatu Petro akan berhadapan dengan Bogani Putra Biga. Bogani Putra Biga. Balik kali ini dapat dihalau oleh nomor punggung 3. Lihat skor berikram. Pendek kerjasama dengan Rizky. Masih Rizky. Terjadi pelanggaran berbarnya. Dan kali ini berbuat dengan luas untuk koordinasi. Angkat langsung berbar, langsung mengetahui hasilan. Lagi-lagi lagu di sana. Sebelum berasa masih Alpira mau bermain. Tentang langsung dapat dipotong oleh Gugun. Coba di sana, namun rupanya tertangkap dengan kamera. Bola menyentuh tangan tadi. Bola terbawa oleh satu yang di sini masih tadi. Dipotong saja oleh Vertiken. Tentu kali ini Mas. Berhasil Mas. Dihalau. Kembali. Agar yang dibangun Garuda Jaya cukup Poko. Sejauh ini masih mampu bertahan. Ada sana Abu. Oleh masuk pergantian main bukan menjaya nomor punggung. Untuk keluar masuk nomor punggung. Waktu sudah. Namun berupanya lepas dan berlalu. Kembali sama kali ini. Yo, tukang tanuknya. Masih Gubon.
balik Kikiato. Kikiato melebar jauh. Nomor punggung 10 yang dituju. Terlepas dia. Masih sekali dari rumah jaya. Umpan bos. Dapat dihawal kembali pertahanan belakang Ikram. Umpan depan Ikram. Dan berputar dengan di sana. Lebar. Luas pondok yang dituju. Masih kelesan lagi dibangun. Koordinasi pada siapa berikan dari sektor kiri serangan pada kaki masih kaki tendang langsung namun masih dapat diblok oleh grup masuk nomor 6 ya pemain yang cinta digantikan oleh pemain nomor 6 Lebri digantikan oleh Iswanto lanjut. Angkat ke depan. Balik kali ini sudu kepala. Aduh, ada resi yang dituju. Ikram di sana. Tadi. Pelanggaran tadi. Berbuat yang... Bola. Dia berpada pintu orang menjaya. Ada perubahan. Semua kepala resi yang dituju masih resi. Diatur gerakannya oleh Ikram. Bantu kali ini Kadri. Coba Kadri. Bantu penyerangan Kadri. Masih bertahan yang dituju Iswanto dengan yang bermaksud masih Iswanto. Perubahan berada di zon. Ada bertahan yang masih dapat dijangkau tadi oleh pertahanan belakang Rumah Jaya. Untuk koordinasi pelatih dan saya Marta Iswanto pemain yang bermaksud terakhir kedua ada di atas Kikiato masih Kikiato masih Kikiato ke belakang berusaha menghentuk hari kali ini serangan demi serangan dibawa dari Kodim namun bermampu dikonversi menjadi gol. Pelanggaran pokoknya berbuat dengan bebas untuk Kodi Mersi. Diperhatikan dengan bebas untuk Kodi Mersi. Peluang, peluang demi peluang Kodi Mersi. Berkali-kali dibebaskan kedua ini. Alpian kali ini. Masih kita semua Alpian berasa memberikan. Coba-coba Alpian rosnya masuk. Area pertahanan Arumon Jaya. Siapakah akan menjadi eksekutor? Akankah Cristiano Sebelas Tempo ataukah Alpion Alter melintas? Yang diberhentikan akankah mampu merubah keadaan? Setelah masih ketinggalan 2-0 Arumon Jaya memimpin atas Kodi Mersi. Alpion! Kendalian masih mundur, sangat penting. Lagi-lagi masih dapat dipatahkan oleh pertahanan Arumon Jaya. Balik kali ini angkat bola depan. Lobos dia. Nomor 19, Rafli, masih Rafli. Dia sebenarnya Nampian pada Christian Nikolas Tonto. Masih belas. Masih dapat dengan belas. Dari bola dibuang saja keluar rotan permainan dan berbuat dengan penjuru untuk Kodi Mersi. Saudara penonton sekalian, pertandingan babak kedua masih tetap berlanjut. Ada toh tendangan salto pertahanan belakang Arumon Jaya. Masih kali ini coba-coba Kodi Mersi dapat dihalau
potong kepala Ikram, potong kembali, balik kali ini, selang lagi dibangun oleh anak-anak Harungan Jaya, lupan di huruf kaki, ada di sana Resi yang dituju, dipatahkan oleh Ikram, masih Ikram kerjasama dalam musiknya, dan kode Resi, pendek-pendek saja. Coba mereka lompat pada Alfian. Dapat dihalau ke belakang. Angkat bola jauh ke depan. Masih dari ini Ikram di sana. Rebutan bola. Dapat dihalau kembali Rafli. Boleh masuk pergantian pemain untuk Harungan Jaya. Nomor punggung 23. Kartu untuk Reisi rupanya. Nomor 23 Abdul keluar, masuk nomor 25 Kipli. Balik pemain muda berbakat dimasukkan oleh Harungan Jaya Muda Kecil di pertandingan sore hari ini. Kita nantikan kendali masuk untuk Robin diambil oleh Ikram. Rafli yang dituju, masih Rafli. Open lambung. Di 7 tali 14 untuk Cody Mercy. Belakang masih dari Lugas Tonto. Coba-coba bola. Rumus yang masuk Lugas Tonto. Pada siapa diberikan bola? Masih dapat dihalau. Kali ini Cody menggerangkan lagi. Alfian Lauter melintas yang dituju. Masih Alfian dapat dicocor tadi di tengah jalan. Messi kali ini. Coba-coba Messi. Berputar bola dia. Dihalau. Ada Alfian kali ini. Ayo terjadi berputar bola. Kita berputar bola. Kukul yang dituju. Masih Sajan. Coba dipotong saja bola oleh Ikram. Ikram. Mari, berupaya serangan lagi dari Cody dari sektor kiri mau serangan. Coba-coba menyusun garis lapangan anak-anak dari Mercy ini. Masih dari Mercy. Nomor pun 14. Pada saat berbicara dengan Mercy, Sardi Hukati, akhirnya yang dituju. Dapat dicotor kembali Gugun. Boas Tonto. Kali masih dapat dihalau Kiki atau. Nomor pun 15. Angkat bola ke depan. Mari ke belakang. Gugun kontrol dengan dada. Malaysi. Berhentikan. Bola masih dikasih oleh anak-anak dari Mercy. Balik kali ini serangan lagi dipanggil. Harungan Jaya Kike atau hari ini. Coba di sana. Baru berputar. Pada race yang dituju. Rumah namun berkanya Gugun. Dua menit extra time babak kedua di pertandingan. Dua menit injury time di babak yang kedua. Sementara masih ini Harungan Jaya 2-0 atas Cody Mercy. Boas Tonto. Umpan cross langsung mengarah kalau sektor kiri. Lepasnya. Umpan gol. Lagi-lagi seru ke Lombang Jaya Kecil hukum babak kedua ini.
diperbakan oleh Siswanto, pemain 26, pemain yang baru dimasukkan di penghujung babak kedua ini. Tapi Siswanto main, motivasi. Dan dia mana ambil kata-kata melalui kaya sandangnya. Pemain yang dimasukkan di babak yang pertama, mungkin ceritanya akan lain. Satu sentuhan kepala. Berhasil berubah keadaan. Ini yang nomor ayam ini kan masih tinggi. Balikan ini sama-sama kentung kanan. Tidak pernah berakhir. Setelah. Tapi jangkau tadi. Setelah setia hingga akhir. Dan tersebut takut terlalu bagus.